Pagi sayang, lagi ngerjain apa sih? Ini tugas bahasa Indonesia. Ada apa? Tumben jam segini udah datang. Gak apa-apa, aku cuma lagi kangen aja sama kamu. Kenapa? Gak boleh. Boleh, aku malah senang kamu ngomong kayak gitu. Lupa hari, lupa tahun juga ya. Oh iya, aku bawain makan nih buat kamu. Kamu jangan telat makan, nanti kamu sakit. Pagi Titu. Please ya Tia, kamu itu gak usah lebay gitu. Tio itu udah gede, ya kan Tia sayang? Eva sayang, bisa kan tuh tangan gak usah megang pacar aku? Dan teman-teman, lihat ini hujan berapa, kita udah mau masuk. Kamu Neva gak usah banyak ngomong. Dan kamu Tia, gak usah kayak anak kecil, semuanya udah tahu kok. Tio itu pacar kamu, jadi gak usah memperjelas semuanya. Iya, maafin aku ya teman-teman. Yaudah, ayo kita ke kelas. Tio, kamu jangan telat makan, jangan jajan yang macam-macam, jangan centil sama cewek lain. Terakhir, kamu harus terus ngebarin aku. Iya. Iya, ayo pergi. Assalamualaikum. Ma, dia pulang ya, Ma. Mama. Mama. Kayak si Tio. Astagfirullah Tio, baru datang malah teriak-teriak. Astagfirullah Mama, bukan yang ngejawab salam, malah ngomel. Waalaikumsalam, ayo masuk, Mama udah bikinin teh. Ini minum dulu. Iya, Ma. Tadi gimana kuliahnya? Ya gitu deh, dikit-dikit tugas kelompok. Yang sabar ya. Ya apaan sih, Mama? Dia tuh udah gede. Kamu itu baru 18 tahun, masih kecil. Dengarin, Mama. Jangan mengenal perempuan, apalagi ngejanji sesuatu kepada perempuan. Ingat, sebelum lulus kuliah, ngerti? Iya, Ma. Tia, makan dulu sayang. Udah jam segini, kamu masih belum makan juga.
Kamu lagi nelpon siapa sih? Udah, nanti dilanjutin, sekarang makan dulu. Ini mah, aku lagi nyoba hubungin Tio. Dari pagi sampai sekarang dia belum ngabarin aku. Padahal tadi aku udah bilang sama dia kalau dia harus ngabarin aku tiap saat. Ya ampun, Tia. Cuma gara-gara laki-laki, kamu sampai nggak dengerin Mama? Tia, lihat Mama. Tia, kamu belum terlalu dewasa untuk mengenal laki-laki sebegitu jauhnya. Kamu tuh lebih cocok fokus kuliah dan kejar karir kamu. Baru setelah itu kamu boleh bebas pacaran. Aduh Mama, udah ya. Sekarang aku mau nyoba buat hubungin dia lagi. Sayang, kamu tahu gak solar alami itu apa? Biofuel. Kalau gas alami? Biogas lah sayang. Kalau kamu? Emang aku apa? Beautiful. Oh, makasih sayang. Iya sayang. Apa? Kamu tahu gak buku yang paling indah itu apa? Buku yang paling indah? Gak tahu. Emang apa? Buku nikah kita berdua lah. Emang kita mau nikah? Pasti sayang, aku janji aku bakal nikah sama kamu, aku bakal bahagiain kamu. Janji? Aku janji. Iya sayang, ada apa? Ada apa? Setelah kamu ngabarin aku dari siang, sekarang aku telepon kamu, kamu cuma nanya ada apa? Kamu kemana aja Tio? Aku nungguin kamu. Kamu selingkuh, kamu udah bosan sama aku. Tia, bisa gak nanyanya satu-satu aja? Aku capek, aku baru istirahat. Lagian, aku gak bisa mantek kamu tiap hari. Kamu jangan kayak anak kecil deh. Nah, ditutup. Aduh, susah banget nih tugasnya. Udah, jangan ngeluh. Lebih baik kita mencari solusinya. Lihat jam nih, udah malam. Tugas kita belum selesai. Ya, aku tahu solusinya. Gimana kita tanya ke Satrio? Dia kan anak organisasi, pasti lebih ngerti lah masalah sosial-sosial kayak gitu. Ya udah nih, cepat telepon Satrionya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam, Tio. Ini aku Neva, boleh nanya tugas ISD? Aku mau sama teman-teman belum ngerti nih, tapi kamu lagi sibuk gak? Oh, iya boleh kok, santai aja. Aku juga gak lagi ngapa-ngapain kok.
Oh, syukurlah, kan gini. Ya. Ya. Jadi gimana? Jadi gini nih. Oh, iya. Makasih ya udah mau bantu kita. Maaf udah mengganggu. Ada yang mau ditanyain lagi? Sama-sama. Ya, waalaikumsalam. Pagi. Ada apa? Kok murung gitu sih wajahnya? Gak apa-apa, aku pada tadi sama dia. Kamu tau gak? Kemarin dia udah ngabarin aku sampai malam. Lebih parahnya lagi, dia bilang aku kayak anak kecil. Terus dia capek lah, banyak kerjaan lah. Sedangkan aku kangen banget sama dia. Ah, masa sih? Padahal kan semalam Tio teleponan sama Neva. Iya kan Neva? Sampai aja kali Tia, aku nelfon Tio gara-gara ada tugas IST yang aku belum ngerti. Lagian semalam dia lagi santai kok. Ya udah terserah, aku duluan ya. Tia! Kenapa dia mulu? Gak apa-apa. Aku mau ngomong sama Rampok. Ngomong apa? Serius amat. Aku pengen bulan depan kita nikah. Hah? Nikah? Aku serius. Kamu kan udah janji mau nikah sama aku. Lagian kita udah 18 tahun sih yo. Kalau misalkan kita nikah, gak akan ada satu orang pun cewek yang bisa ganggu hubungan kita. Apalagi Neva. Iya. Kita belum lulus kuliah. Aku belum punya kerjaan buat nantinya hidupin kita berdua. Aku gak mau tahu. Pokoknya bulan depan kita nikah titik. Ini Satria, boleh masuk? Mari duduk. Gimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah, baik. Iya, bawa minum saya. Iya. Permisi Tante. Eh Tia, gimana kabarnya? Sehat Tante, alhamdulillah. Tia, duduk sini nak. Begini, Ibu Ayu sudah tahu kan kedatangan saya dan anak saya ke sini? Iya, Tia sudah menceritakan semuanya kepada saya.
Ya, jujur saja Bu, saya juga belum begitu yakin dengan Tio, apalagi mereka belum lulus kuliah. Bagaimana lagi Ibu, kita kan tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita, benar kan Ibu? Benar Bu, bagaimana jika begini? Kita nikahkan mereka berdua dengan syarat, setelah mereka menikah, mereka tidak boleh tinggal bersama kita. Biarkan mereka mengurus rumah tangga sendiri dan merasakan bagaimana akhir manisnya rumah tangga bersama. Bagaimana Satrio? Iya, kalian sanggup? Kita berdua sanggup kok, Mah. Kita berdua juga bisa. Iya kan, Tio? Insya Allah, Mah. Tante, kita siap. Malam sayang, ini aku bikinin teh buat kamu, diminum ya. Ya, makasih sayang, kau memang istri paling baik. Ya dong, aku kan sayang sama kamu. Tia, bikinin aku teh manis, haus. Bentar Tio. Cepetan. Iya, berat banget sih. Gitu dong. Cantik deh. Apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Aku habis kerjain tugas sama teman-teman. Capek. Oh. Cepat bikinin aku makan. Enggak. Baru mau apa? Aku capek, aku pengen tidur. Tia, kamu ini istri aku. Jadi kamu harus duduk sama aku. Cepat sana. Tio, aku gak mau. Aku gak mau kayak gini terus. Aku capek. Aku harus ngurusin kamu. Aku harus nyuci. Aku harus nyapu. Aku harus ngurusin semua kebutuhan kamu. Aku pengen semuanya kayak dulu lagi. Aku pengen aku bisa belanja sepuasnya. Aku bisa sama teman-teman aku lagi. Dan aku mau semuanya kita berakhir. Oke, sekarang kita cerai. Mulai sekarang kamu bukan istri aku lagi. Thank you.
Berdua lah. Konteks seri. Salam sayang. Jangan jawab. Ku tangan kiri lurus ya. Enggak gitu, Sun. Tabu bukan kayak si Tio. Ada apa? Aku mau sama teman-teman belum ngerti nih, tapi kamu lagi sibuk nggak? Hey, nangis. Gue udah semata nangis sebelah inget. Kayak gitu.